Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Ardia Pramesti Ragita Cahyani atau dikenal dengan Tata Cahyani adalah mantan istri Tommy Soeharto yang bercerai 14 tahun lalu. Perceraian antara Tata Cahyani dengan Tommy Soeharto yang terjadi di tahun 2006 cukup menghebohkan publik. Pasalnya, kala itu muncul isu Tata Cahyani menggondol uang 100 juta rupiah milik Tommy Soeharto. Mantan pasangan itu pernah ramai diperbincangkan beberapa tahun lalu karena masalah rumah tangga mereka. Diketahui Tommy Soeharto bercerai dengan Tata Cahyani pada tahun 2006. Perceraian keduanya pun diselimuti dengan perseteruan yang cukup panjang. Selain Tata Cahyani dituduh menggondol uang 100 miliar rupiah, ia juga harus berebut hak asuh anak. Sekarang, setelah 14 tahun bercerai, Tata Cahyani akhirnya mengeluarkan curahan hati soal hidup sebagai orang tua tunggal. Beberapa waktu lalu, Tata Cahyani mengenakan fitur Instagram yang bisa membuatnya berintegrasi dengan follower. Apa sulit membesarkan anak sebagai perempuan yang bercerai? Bagaimana caramu membesarkan mereka dengan utuh? Tanya seorang warganet. Tata pun mengaku bahwa membesarkan kedua anaknya seorang diri bukanlah pekerjaan mudah. Aku tidak bisa bilang membesarkan anak sebagai single parent hal itu mudah. Tapi itu juga setimpal dengan perjalanan hidup, tulis Tata Cahyani. Membuat mereka tetap utuh. Aku mengajarkan mereka soal nilai dan pengalaman, imbuh Tata. Perempuan yang menjalin kasih dengan aktor Hollywood Bobby Tonelli ini juga menyebut harus menjalankan dua peran sekaligus. Menjadi ibu, tetapi juga ayah yang lembut serta memberikan cinta yang kuat, tegas Tata. Disinggung soal ketakutan terbesar, Tata menyebut kalau kecelakaan sang anak di lintasan balap membuatnya sedih. Setelah dibawa ke rumah sakit dengan ambulan, dia mengatakan kepada saya, dia ingin melanjutkan balapan, urai Tata. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.